You bukan manusia profesional. You bukan manusia pandai. Kalau manusia profesional, manusia pandai, you tak keluarkan perkataan macam yang sangat bodoh ini. Kecoh beberapa hari ini mengenai seorang usahawan wanita yang dikenali sebagai Makcik Kemboja. Susulan dari itu, Pegawai Perhubungan Persatuan Penjaja, Peniaga dan Pengusaha Industri Kecil Melayu Johor, Zainal Atar berkata, peniaga atau usahawan tidak perlu bertindak melampau dengan menghina kaum atau bangsa semata-mata untuk melariskan jualan. Katanya sikap merendah-rendahkan atau menghina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Zaini yang juga pengerusi Majlis Gabungan NGO Melayu Johor berkata, isu bangsa adalah perkara sensitif. Sementara itu, wakil dari Persatuan Produk Muslim Johor turut tidak setuju dengan tindakan wanita yang viral mempelekehkan orang Melayu. Menerusi kenyataan yang dibuat semalam, lelaki itu yang juga warga Kemboja memberikan amaran kepada wanita tersebut supaya meminta maaf dengan ikhlas. Tindakan wanita itu hanya akan merosakkan dan membunuh perniagaannya sendiri. Saya mastikanlah tak ada apa cakap banyak. Saya nak teringin nak bagi tahu Kak Maria tu. Dia bukan Kamboja asal. Keturunan dia bukan Kamboja asal. Keturunan dia Cam, Vietnam, Hanoi. Masa perang Vietnam, masa perang Pol Pot, yang Vietnam masuk tu kan, keturunan dia tak ada tanah duduk. Itulah dia masuk Kamboja, tumpang Kamboja. Tapi perang Pol Pot, dia lari sini sana, dia sampai Malaysia. Dia bukan keturunan Kamboja betul macam saya. Saya keturunan Kamboja betul. Dia tu bukan. Dia tu Vietnam, Cam Hanoi. Memang keturunan dia tak ada tanah nak duduk, tak ada negara. Asyik-asyik dia tumpang negara orang, dia buat hal. Sekarang rosak nama negara saya, Kamboja yang tak tahu apa ni. Yang tak pandai hina orang sini sana, tahu jerit rezeki makan, pula anak cucu je. Sekarang jerit susah, jerit makan. Sebab mulut dia lah yang kurang sopan tu. Sebab mulut dia kurang sopan tu lah. Jadi keturunan saya yang ori betul ni, dia jadi susah nak cari makan. Pergi sini orang kata Kamboja, pergi sana Kamboja. Saya pun segan juga, malu juga ada keturunan macam tu. Tapi saya minta maaf, jangan salah faham. Akak Maryam tu bukan Kamboja asal. Dia Cam Hanoi, Vietnam punya. Tapi dia cakap macam tu, dia cakap dia lahir dekat Kamboja, dia besarkan kat Malaysia. Itu dia cakap. Tapi keturunan dia tak ada tanah, tak ada kelok, tak ada negara pun. Memang keturunan dia tumpang negara orang je. Asyik-asyik tumpang negara orang je. Itulah dia rapat kaya sikit, dia lupa diri. Ha. Dia tak sedar dah dia cari rezeki negara siapa. Dia makan nasi negara siapa. Ha. Saya ni Kamboja asal, sedih. Sekarang pergi sini orang cakap Kamboja, pergi sana makcik Kamboja, akak Kamboja. Saya ni Kamboja ori. Kamboja ori tak buat hal pun. Dia senang je buat hal. Dia senang je buat hal. Rosak nama negara saya. Dengan orang saya, jerit makan pun susah. Kawan-kawan saya pun tanya, macam mana ni keturunan kau ni, ketuk Melayu, akak ni semalah lah apalah. Tu saya kata, saya minta maaf kak, saya tak tahu. Sebab dia seorang, saya susah jerit makan. Tahu tak? Sebab mulut dia, keturunan saya Kamboja, duduk Malaysia yang tak pernah buat hal, yang tak pernah ada problem, yang duduk senang, makan minum kat sini, jerit makan kat sini dalam senang. Sekarang jerit susah jerit makan. Bukan saya tak sedih, saya minta ampun sangat-sangat dengan rakyat Melayu, keluarga Melayu semua. Sebab mulut dia, saya sedih.
Bukan saya seorang sedih. Satu keturunan Kamboja, IC merah, IC biru, tak ada IC, semua risau. Sebab orang dah cakap Kamboja, Kamboja. Nama Kamboja semua rosak. Ikan satu buruk, satu bakul buruk. Bukan saya tak sedih. Abang-abang, makcik-makcik, adik-adik, semua saya sedih dengan macam tu. Harap-harap keluarga Islam Melayu, keluarga Melayu semua Kamboja duduk sini dengan Melayu, China. Kalau saya cakap apa salah, minta maaf, minta ampun, ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saya tak cakap, saya sedih sangat. Pergi sini dengar Kamboja, pergi sana Kamboja. Tak ada kataan lain kau nak cakap. Ha, akak? Assalamualaikum semua rakyat Malaysia. Saya ni hari ambil satu kesempatan. Saya Mustaqim bin Khalil. Saya dari Persatuan Produk Muslim Johor, tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit tentang Maria Holding ni yang keluarkan perkataan menghina. Kita sama sekali kita tolak, kita tidak setuju dan kita tidak suka, ya, tuan-tuan. Saya adalah keturunan Khmer, ya, tuan-tuan, yang sudah lama di Malaysia. Saya tidak setuju, ya, tuan-tuan, dia keluarkan perkataan yang cukup mengkuris hati orang Melayu, ya, tuan-tuan. Jadi saya nak bagi tahu ini hari dengan Maria Holding, anda mesti kena minta maaf seluruh rakyat Malaysia apa yang anda telah keluarkan. Anda cara minta maaf mesti ikhlas, mesti mau bersopan dan santun cara minta maaf. Tak boleh cara something dengan cara minta maaf, kita tak diterima. Saya sebagai keturunan Khmer, saya tak setuju anda cara minta maaf. Cara something, ingat baik-baik, ini saya bagi tahu you. Ini ya Malaysia, bagi can sama you, orang Melayu telah support sama you. Ini hari, ini gaju balah. You tak patut. You bukan manusia profesional. You bukan manusia pandai. Kalau manusia profesional, manusia pandai, you tak keluarkan perkataan macam yang sangat bodoh ini. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik, saya bagi tahu you. Jangan kerana you satu orang, orang salah anggap semua orang Khmer di Malaysia macam ni. Ingat baik-baik, you orang baru duduk Malaysia. Aku duduk Malaysia lebih dari 40 tahun. Ingat baik-baik, aku tak pernah ada kes macam ni. Aku jaga sopan santun di dalam negara Malaysia ni. Bangsa yang terbaik dekat Malaysia adalah bangsa Melayu. Ingat baik-baik, aku bagi tahu. Bangsa yang tolak ansur, bangsa yang support orang. Ingat baik-baik. Aku minta, kau minta maaf balik. Betul-betul, kalau tak, tak boleh. Benda ni tak akan settle, kau kena minta maaf. Dengan 30 lebih juta rakyat Malaysia, kau kena minta maaf. Cara yang isap, cara yang kau terima kesalahan. Tak boleh engkau, oh kau masuk hukum ni, hukum ni, yang kau bukan pakar bagi hukum Islam, kau jangan. Sekarang cerita pada fakta, cerita pada apa yang kau buat, kau kena balik. Ini yang kena. Okey, tonton, saya nak cakap sikit Kamboja. Awai kata Maria Holding tersomtoh ke. Somtoh ke pecikun mulai sam supply line ni somtoh ke oi ban cebah lo memet ada somtoh ke ko dia klan ye hukum ye ai dak ke ther dei ni ai nang khang hukum hai tang ka pek ka stai robos ni ai nang ther oi ke chu chap ther oi khmae tong tu tu teng pateh malay khou chmuh tu khmae yo na so ni san ni rusi san ni lo do ha ke te lop sa ke su jo mo rong ngan ni ai khmae ke malay ke su yang jak da khmae ke dau chai ni rung pat ma mai rung lai sa ni. Awai kita tahu ya, kan je sedaya terlalu pejam tik pejam minta apa-apa ni aja pelan terlalu cek video somtoh ke ton plon or mien dislin or mien ka tha je ni kau sebuah ni kem chong ni berapa ni. Ok, okun chan. Ok tuan-tuan, itu yang saya boleh cakap ni hari. Dan saya juga sebagai keturunan Khmer di Malaysia, saya pun minta maaf tuan-tuan, khususnya orang-orang Melayu yang telah kecewa, ya tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan,
manusia tak fikir panjang ni macam-macam boleh jadi, tuan-tuan. Yalah, minta maaflah saya berasa kesal dan kecewa dalam hal ini, tuan-tuan. Itu yang saya boleh sampaikan, tuan-tuan, ini hari. Dan terima kasih banyak, khususnya orang-orang Melayu di Malaysia. Itu saya, tuan-tuan, yang kita boleh sampaikan. InsyaAllah, tuan-tuan, dengan rahmat Allah kita semua akan dapat. Amin, insyaAllah, tuan-tuan.